oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa dengan kami yaitu tetap di seputaran jual beli motor bekas oke okay, buat teman-teman ya di kesempatan siang hari ini kita akan mereview motor-motor yang sudah saya persiapkan atau motor yang baru datang ya jadi buat teman-teman yang mau minat silahkan anda merapat ya untuk nomor hp ada, ya, ada. Dan untuk garing motor alamatnya di Jombang, Jember, Jawa Timur. Nah, karena kemarin-kemarin banyak yang tanya alamatnya di mana, alamatnya saya adalah Jombang, Jember, Jawa Timur, ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, tolong di subscribe. Yang belum subscribe, ya mohon dibagikan lah ya. Kali ini kita akan mereview yaitu beberapa motor yang ada di depan, biarpun yang sudah dicuci, yang belum dicuci kita review. Semoga aja dapat rezeki yang nyantol untuk beli motor di toko saya. Dan buat anak rantau ya, semoga aja dikasih kesehatan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan ke depan melihat motor-motor yang ada di depan. Oke, mantap. Oke buat teman-teman kali ini ada beberapa motor matic ya yang tidak saya pos dikarenakan apa untuk yang matic-matic kayak gini kita nyiapin tetangga-tetangga uh, ya daripada tetangga-tetangga jauh-jauh cari matic saya siapin kalau matic di sini nggak bisa ya kalau ditawarkan di channel YouTube saya dikarenakan harganya itu sama saja kali ini kita tawarkan motor-motor yang baru datang ini ada NMAX tahun 2020 ya ini kita buka harga cukup di eh 20 eh 20. 26 800 enggak apa-apa. Apa, -apa. Oh, cil? Hah? Lah, itu bocil peda enggak pedal listrik. Nah, ini tahunnya 2000 20 lengkap hidup. Nah, kali ini kita dapat unit motor Kawasaki Ninja. Motornya belum mandi ya. Belum bersih ada minus lecet-lecet di bagian kayak gini-gini, Bro. Ya, belum kita betulin. Kenapa? Belum kita betulin karena kalau kita jual kayak gininya, pastinya harganya lebih murah dibanding yang sudah kita bersihkan kayak gini. Nah, ya. Kita cek uh, ada kekurangan dan kelebihan di motor ini, uh, spionnya nggak ada. Nih. Mesin aman, halus ya untuk harga motor ini ya ini tahunnya 2000 kalau nggak salah 2010 ini tahunnya 2010 STNK BPKB platnya Surabaya ini matinya kalau nggak salah telat tapi platnya 2026 ini harganya cukup di 17 juta saja ya 17 juta untuk aneh weh CBI ku lebok kamarnya weh lekat sedeng CBI ku ini juga baru datang yaitu motor Kawasaki Ninja tahunnya 2013 tipe ABS. Nah, tahunnya 2013. Ini kita bandrol wis pokoknya payu. 28 juta ini, Bro. CBE ke lebokno iku mari iki apa ini? Fiction itu cukup mari iku. Terus nguri lebokno metik-metik ku delusupno rono wis. wes. oleh. Nah ini harganya 28 ya nah, Dan ada beberapa motor yang tersedia Ini ada CBR Repsol Ini lengkap hidup Langsung aja terdepoin biar gak lama-lama ya Ini harganya cukup di 13.500 Nah motornya bagus Ini pathway 2021 Ini harganya cukup di 27.500 Ya kalau usah kita sepilkan detail-detail lah. Ini mumpung lagi pas waktunya. Ini harganya cukup di 27500 Ini 13250 Ini 12800 ya. RE King ini plat BK lengkap mati. Harganya cukup di 17 juta. Nah oke buat teman-teman. Ini yang minat motor tua A100 tahun 73 ini kita jual harga 3.500 motor tua. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini ya vlog di kesempatan uh, siang hari ini. Kali ini kita akan uh, menata rapi ya motornya biar kelihatan bagus dan bersih. Ini anak-anak lagi uh, ditaruh di belakang ya untuk CBX-nya 0 km kita taruh di belakang soalnya motornya full awas 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 motornya full jadi kita taruh di di belakang sana ini yang mau CBX tahun 2022 ini KM low 0 KM belum pernah jalan ini harganya 28 juta nah ini oke okay, buat teman-teman cukup sampai di sini vlog review di kesempatan yang hari ini Semoga aja Anda bisa terhibur dan bisa beli di tokonya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.